Guys, kembali lagi di channel YouTube gua, Alkar Audio. Jadi di video kali ini gua akan mengcompare speaker Divom Bluetooth versus Divom Airbeats 10. Wah, gimana ya guys? Ada abang diajak berantem. Siapakah yang menang? Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys, agar channel ini maju dan berkembang dan bisa upload video-video selanjutnya. Penasaran kan guys, mau mendengarkan dari kedua speaker ini? Yuk lanjut saja, kita dengarkan. Check it out. Nah, jadi itu ya guys videonya. Menurut kalian gimana nih? Bagusan mana? Airbeats 10 atau Bluetooth? Wah, adik kakak nih. Tulis aja di kolom komentar. Menurut gua sih ya, kuping om gua mendengarkan ya ini sih Airbeats 10 bassnya lebih deep. Kalau yang Bluetooth biasa aja. Vokal juga iya, bersihan ini dia juga main, tapi kalau si Bluetooth ini kayak suara live gitu, suaranya langsung gitu kayak di konser gitu.
treble juga ya standar-standarnya, speaker kecil pada umumnya. Oke guys, itu aja videonya. Pokoknya jangan lupa subscribe ya. Nantikan video selanjutnya. Oke, bye, thanks for watching.